Delegasi TIPI, Kota Waringin Timur dihebohkan dengan viralnya video, wabuk Kotim Irawati yang tak digubris oleh pemilik toko penjual miras. Adu mulut pun tak terelakkan, sang pemilik toko penjual miras ketika ditanya wabuk Kotim perihal izin penjualan miras tak mau menjawab, justru menuding wabuk Kotim telah merusak tokonya. Berikut cuplikan rekaman video yang lagi viral di medsos dikutip kembali oleh media delegasi dari tayangan video kiriman Moko Seket. Ada izinnya enggak? Coba lihat izinnya, Pak. Pak, lihat izinnya, Pak. Nah. Tuh, arak semua tuh. Izinnya mana, Pak? Hey. Kita mau lihat izinnya, Pak. Pak, izinnya mana, Pak? Denda. Nih, lihat nih, untuk warga Kota Waringin Timur, nih yang punya nih. Tuh semuanya di dalam minuman. Tuh. Coba lihat tuh minuman semuanya tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Tuh kan kelihatan. Ini bukti kita nih. Bukti. Nah, ini juga yang melaporkan saya ke Polda. Ini bukti kita nih. Di dalam ini semuanya minuman. Tuh lihat tuh. Bermerek tuh. Ibu sudah merusak. Saya tidak merusak, Pak. Saya melepas karena ini di atas tanah saya. Ini kan di atas tanah saya, Pak. Kan drainase nih. Ini tidak ada. Saya tanya, Pak, Bapak ada izin nggak di sini? Jualan itu. Ada izin nggak jualannya? Seorang pejabat. Pak, justru saya pejabat, bagaimana caranya untuk melindungi di sini, Pak, masyarakat sini? Karena Bapak berjual minuman ini sudah merusak. Arogan. Jual minuman ini, Pak, merusak generasi. Ingat, kalau anak Bapak nanti yang kena, gimana? Jangan terlalu arogan. Saya tidak arogan, Pak. Ya. Saya benar sesuai dengan apa adanya. Kenapa tidak tangkere yang dicari? Memang ada izinnya, Pak, beliau? Jangan kayak itu. Beliau tidak izin, kan? Ibu sudah melanggar, merusak tempat saya, Pak, ini. Saya tidak merusak karena Bapak membangun di atas drainase. Drainase ini punya pemerintah daerah, Pak. Jangan kayak gitu ya, Bu, ya. Maksudnya gimana kami merusak? Kami tidak merusak, kami cuma melepas. Dan ada di sebelah melepas? Sini. Dan ada di sebelah sini. Ada saksi saya semua, ada. Saksi dari mana, Pak? Justru RTS ini sudah tanda tangan semua. RTS ini sudah tanda tangan semua. Ketika, Pak, mereka tidak setuju dengan adanya jualan di sini. Saya tidak arogan, Pak. Saya cuma menjelaskan aja, Pak. Izin Bapak ada tidak. Selama 2 periode nggak pernah gitu. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Jangan kayak gitu, Bu, ya. Saya tidak seperti itu. Saya sudah cukup sabar, Bu. Pak, kita akan baik-baik. Saya bukan maafkan. Anda merusak. Saya tidak merusak. Anda merusak tempat saya. Saya tidak merusak, Pak. Melepas karena bangun di atas tanah kami, Pak. Ini tanah ini mau dibayar. Dari mana mau dibayar? Ada, pemilik yang bilang. Sudah ada dibayar, Pak. Ganti rugi dari PUPR. Ini tanah sampai sana belum dibayar. Sudah dibayar, Pak. Masih sengketa. Sampai dapat 10 juta di PUPR. Itu hanya bangunan saya. Saya pertama yang mundur. Itu kan sudah dapat. Tahu, ya. Sudah dapat, Pak. Yang lainnya nggak mau mundur. Rekam, nanti sampaikan ke PUPR. Terus? Tahu lah, saya mundur, jadi semua itu mundur. Saya diganti 8-10 juta, gitu loh. Bukan saya kan bukan mau pasang seng ini dapat jalan, nggak ada, nggak ada. Tapi di pernyataan saya kan, nggak menuntut kan, dia itu di 10 juta kan? Ya. Masalah ganti juga di rumah. Ya. Itu udah selesai. Nah, kenapa ibu mau merusak tempat saya? Kenapa tidak merusak? Kenapa merusak tempat saya? Ini melepas, bukan merusak, Pak. Kenapa dibangun di sini? Seorang pejabat nggak boleh gitu. Kenapa tidak merusak? Melepas karena di atas drainase. Drainase ini milik pemerintah daerah. Sampean sudah dibayar, toh? Itu ya? Bayar bangunan sana. Ya, kenapa dibangun lagi? Kenapa dibangun lagi? Bangun apa? Dibangun lagi, Pak. Bangun apa? Ini kan saya sementara aja. Bapak menjual minuman aja, tidak berizin sudah salah, Pak. Ada izinnya tidak? Ya, saya minta izin, tidak dikasih izin. Memang kan pada boleh memang jualan itu seperti ini, Pak. Bukan saya mau. Ngapain kami memberikan izin? Saya minta izin, tidak dikasih izin. Karena kami tidak memberikan izin menjual minuman keras seperti itu, Pak. Merusak moral, merusak anak bangsa. Jangan kayak gitu, loh. Saya sudah cukup sabar, Bu, ya. Jualan, Bu, Pak. Ibu, saya kasus di Polda. Ya karena kasusnya tadi apa? Karena Bapak melaporkan saya, tapi tidak merusak. Saya melepas, bukan merusak. Pak, seorang polisi itu akan mengerti, dia akan menilai orang baik. Tidak akan menilai orang tidak baik. Jangan kayak ada pendidikan, seorang pejabat. Sampai tidak ada pendidikan, Pak. Sampai aja sudah dibayar, sini dibangun lagi. Bayar apa? Saya balik di persen, Sudah bayar, toh.
Kan sudah dibayar. Ini enggak ada bayar yang di sana. Siapa yang mendengar? Kesini semuanya. Yang di sana. Tanda tangan sampean ada. Sini semuanya. Ini enggak dibayar. Yang dibayar di sana pelanggar. Itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Ini kan sudah dibayar. Ini masalah ini. Kalau belum dibayar ngapain dibangun parit? Saya enggak tutup saya. Ngapain dibangun parit? Kalau rusak itu Pak akan hancur dan hilang. Kita itu melepas. Ibu menyepak seng saya. Kita itu melepas, Pak. Iya, karena dilepas. Saksi jana. Kamu tidak dibayar. Ini kan izin kita gua minum air seperti ini. Enggak ada urusannya, sudah selesai. Saya bukan jualan apa. Enggak tahu toh enggak ada urusan. Tinggal kita. Nanti kita tidak punya memberikan izin minuman seperti ini. Kita minta surat pemberitahuan ke pengadilan. Nanti tak tarik pakai truk semua nih nanti. Ya silakan. Nah, ini kan sudah ada barang bukti. Apa? Ada barang bukti semua nih. Nih, coba lihat sini. Coba lihat sini. Nah, lihat sini. Enggak ada urusan. Lihat sini. Ya sini. Nah, ini barang bukti ibu, semua ini. Ibu ini ya, ibu masih ada masalah di Polda. Bapak jangan mengancam saya, Pak. Masih ada masalah di Polda. Bapak jangan mengancam saya. Nah, karena saya sudah bekerja sesuai aturan, Pak. Mau masukkan Facebook silakan. Ah ini masuk paling, aja. Paling-paling ini sudah disimpan semua nenek nanti. Aduh. Jangan saya tahu kamu itu. Kamu tuh penakut mati, eh. Kamu ini siapa namanya? Eh? Siapa kamu? Kamu cari siapa? Hah? Kamu sudah dibayar toh sini. Bayar apanya? Enggak ada bayar. Ini sudah dibayar. Kenapa dibangun lagi? Enggak ada bayar. Pernyataannya aja ada. Kamu ketipu saja. Bayar yang di sana yang pelebaran itu. Karena sudah belum dibayar kenapa dibangun? Kenapa sudah dibangun ini? Ini kan sudah dibangun bangunan pemerintah. Iya, sudah punya bukti. Ya, sudah. Ini yang bayar. Sudah, tunggu saja. Kok diam-diam sudah di dalam. Nanti kita angkut semua ya. Baik-baik saja.